Tristar Institute terus berbenah dan memperbaiki mutu untuk mempersiapkan ketatnya dunia pendidikan, serta menciptakan SDM yang berkualitas, siap bersaing di dunia industri, entrepreneur, maupun pariwisata. Untuk menambah wawasan dalam dunia industri seperti perhotelan, Tristar Institute juga selalu membawa serta mahasiswanya untuk melakukan on-the-spot kitchen di beberapa hotel. Seperti yang kita lihat saat ini, mahasiswa Tristar Institute dari kelas Tata Boga praktek secara langsung cara membuat menu prasmanan dengan tema Chinese food di Hotel Bidakara Fancy Tunjungan Jalan Tegal Sari nomor 77 hingga 85 Surabaya. Tujuan itu semua adalah agar Tristar Institute dapat menciptakan SDM yang berkualitas dan siap bersaing dalam dunia industri, entrepreneur, maupun pariwisata. Di akhir kuliah, mahasiswa yang praktek secara langsung mencoba hidangan yang mereka buat sendiri, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi mahasiswa itu sendiri. Jadi yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas undangan dari teman-teman dari Tristar ini. Harapan kami ini kan terus berkembang ya Pak ya, berkembang. Jadi kita membangun sinergi, ketika adik-adik ini kan kekinian nih, di ilmunya itu kan sekarang berkembang, nanti yang bisa kita adopt untuk terbentuk, ya akan kita ikuti. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami Tristar Institute.